Ini enak banget ini. Aduh, suaranya. Masya Allah. Hai, ketemu lagi dengan Idul Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Reger yang di sini. Sambil menunggu santai siang hari ini yang lagi puasa nih ya. Jadi kita berdua mau ngereaksiin video yang baru keluar. Nggak baru-baru banget sih ya. Udah agak lama. Udah sehari, dua hari. Seharian deh kalau nggak salah. Ya mungkin. Data dua hari lah ya, gitu ya. Bener-bener. Ada video single terbaru, Religi dari Faul Gayo. Betul sekali. Judulnya Ampunan Dosa, karya Faul Gayo. Lagi. Wow. Luar kayaknya biasa ya. Faul ini bukan cuma sekedar bisa nyanyi, tapi udah lumayan banyak juga gitu kan. Kayak Cepi modelnya ya. Cepi kan betul, juga betul, bisa bikin lagu dan nyanyiin juga lagunya sendiri dan dinyanyiin juga sama orang gitu lagunya kan. Betul sekali. Penasaran nih lagunya Faul Gayo ini seperti apa? Nah, ya, ayo langsung aja kita lihat ya single terbaru dari Faul Gayo. Ampunan Dosa. Masjid yang itu masih yang di sweater apa gimana gitu ya? Bukan. Wow. Sumpah ya, sumpah. Awalnya konsepnya kayak ala Turki gitu ya. Iya loh. Iya kan? Kalau Raiga tadi salpok sama masjidnya gitu lokasi, aku tuh dengar musik. Musiknya kayak film-film kerajaan Ottoman ya. Iya, aku musiknya gue langsung konsen ke musiknya. Yes. Ini juga kan ala Turki kan ini kan. Terus klipnya oke lah ini. Oh, Turki ini. Oh, tidak. Ini irama-irama ini benar-benar keren. Aku suka dengarnya. Belum nyanyi loh padahal. Heeh. Aku berasa inget itu loh yang sinetron Turki itu yang kerajaan Ottoman itu siapa sih namanya? Hürrem. Iya, yang Hürrem itu ya kan. Beneran tuh sumpah langsung inget ke sana gitu. Iya. Aduh. Ini pencampuran dua budaya kalau aku. Kalau menurut aku tadi musiknya kita dengar ala-ala Turki dan begitu dia nyanyi iramanya kayak lagu Aceh. Yes, benar banget. Aku ini unsur Aceh. Oke, ini bagus loh. Kental banget unsur Acehnya. Yeah. Notasinya tuh lagu Aceh gitu. Yeah, notasinya ya. Yeah. Tapi musiknya Turki gitu. Yes. Ini enak banget ini. Gak bisa ini. Ini benar-benar I love it. Suara khasnya Faul ini benar-benar kayak di sini tuh pas banget gitu. Cengkok gayonya, cengkok Acehnya yes, dipakai di lagu ini pas banget. Dan rasanya dia nyanyi ini bagus banget. Liriknya juga simpel ya sebenarnya. Iya, yes, benar banget. Dan karena dikemasnya benar enak banget, jadi kita dengernya tuh langsung musiknya benar-benar bikin mewah. Iya. Ini
ini kalau lagu-lagu Aceh yang atau lagu religi lah ya, mm-hmm. di aransemen seperti ini nice loh jadinya. Nice, bener banget. Jadi kaya banget gitu ya. Iya. Ini arrangernya siapa ya? Gue penasaran nih siapa ya, yang bikinnya, yang bikin musiknya, arrangernya, yang arrangement lagunya, bikin ke alat Turki gini. Mm-mm. Sesuatu yang baru sih. Dulu tuh City KDI itu pernah kan bikin lagu yang ala Turki gitu kan. Jarang lah ibaratnya lagu-lagu yang ke Turki-Turki gini, biasanya orang lebih ke Arab, gitu, religi atau pop biasa aja gitu, pop gitu kan. Ke Turki itu baru City yang aku dengar kemarin tuh yang pernah religi. Ini Paul nih sekarang. Yes, enak banget ala Turki. Yes. Campuran bahasa juga ya. Ini benar-benar wow. Allah. Masya Allah. Enak banget loh beneran. Tunggu. Ini lokasinya yang tempat Cepi sama Davi nggak sih? Iya, yang cover iya. Soalnya aku ngeliatin profil-profil temboknya ya dari sama gitu ya. Iya, enggak tahu ya benar apa enggak ya profil temboknya tuh sama gitu. Tapi enggak tahu benar apa. Enggak tahu, iya benar. Aduh, suaranya. Ini benar-benar kalau menurut aku benar-benar kayak lagu religi yang berbeda gitu, ya nggak sih? Iya. Angle-angle-nya juga bagus loh. Bagus benar-benar. Pengambilannya, angle-angle-nya cakep. Ini jujur li irama song awalnya ini benar-benar easy listening banget. Iya kan? Habis. Masya Allah, Masya Allah. Ini jujur li, aku pikir bakal ada dua kali refnya ya. Gitu ya. Chorusnya dua kali gitu, tapi ternyata cuma sekali. Tapi wow, ini benar-benar out of the box benar. Sebuah karya yang luar biasa, Paul keren banget. Iya. Apa namanya, aransemen musiknya Turki gitu. Di situ ada irama-irama Acehnya gitu. Iya. Dan di refrennya pakai bahasa Arab gitu, benar-benar out of the box kalau menurut aku. Ini benar-benar karya yang luar biasa. Aku senangnya gini kan Paul kayak menunjukkan identitas kedaerahannya gitu kan. Dia dari Aceh, dari Gayo. Dia menunjukkan, dan kalau Ramadan ini kan kayak lagu-lagu Aceh itu kan naik banget ya. Kayak Ibu bapak iya, kan itu kan dari Aceh kan. Itu beberapa tahun yang lalu viral ya. Dan setiap kali puasa itu pasti akan terngiang-ngiang gitu lagu gitu. Dan Paul mengeluarkan notasi-notasi lagu itu,
lagu-lagu Aceh gitu di lagu single terbarunya ini bagus banget. Musiknya best. Ini best banget. Best musiknya. Pengambilan gambarnya juga keren banget. Ini best banget. I love it. Aku suka musiknya sih. Gila, yeah, mahal, sama, mahal. Bener-bener. Mahal itu musik. Mewah. Dan gitu itu ya. Musik gak semua orang loh bisa bikin seperti itu. Yes, kepikiran bikin musik. Ah, religinya ala-ala Turki deh gitu, enggak kepikiran. Awalnya kita kepikiran apa kayak dengarnya oh ini ala-ala mungkin ala-ala Turki, tapi ternyata notasinya ala-ala Aceh. Ini benar-benar kolaborasi yang bagus banget. Cakep. Ini kita tunggu lagi ada karya apa lagi nanti dari anak-anak ini semuanya, atau semuanya, dan ya pasti siapapun itu kita bakal reaksiin. Betul pasti, sekali. Pasti. Jadi buat kalian semuanya yang nonton video ini tapi belum subrek, buruan subrek dulu. Jangan lupa juga loncengnya dinyalain dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.